wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo. Welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini tanggal berapa ini? Pokoknya Oktober sekarang. Dunia pergadgetan itu sedang dihebohkan dengan yang namanya iPhone 12. Wow, itu iPhone panggil keren sih. Tapi gue kali ini datang ngebahas tentang iPhone 12 karena iPhone 12 bagus buat kamu dan up. Men gue TNA masih cukup lama, masih bisa diandalkan. Tapi yang mau gue bahas hari ini adalah gue akhirnya memutuskan untuk membeli AirPods wireless charging. Yeay! Udah lama banget galau ya antara AirPods 2 atau AirPods wireless charging or AirPods Pro atau enggak yang terbaru adalah Power Beats Pro. Dia yang Power Beats Pro itu can be connected with the iPhone and what's that? Android gitu kan. Pengen banget beli itu kemarin, udah searching-searching membandingin antara jadi plus minusnya dari itu adalah kalau Power Beats Pro itu dia kalau kita lari ataupun jogging ataupun buat workout dia nggak akan jatuh. Kalau dari AirPods Pro untungnya dia modelnya kecil, casingnya kecil, terus dia bisa noise cancelling langsung gitu. Dan harganya beda tipis. Kalau misalnya AirPods 11 kalau nggak salah di sini di Australia sekitar 349 mungkin. Kalau yang AirPods Pro itu cuma 316-an. Jadi beda sekian dolar gitu kan. Bingung tuh kemarin udah searching-searching ya, gimana ya, apa yang AirPods 2 aja gitu cukup gitu kan. AirPods 2 cuma 249 yang barunya. Dan kalau pesan di Apple bisa kita graphing namanya, kita bisa naruh nama kita gitu kan. Dan itu free. Kalau saya beli di toko-toko itu nggak bisa ditulis di casingnya gitu, nggak bisa tulis nama. Kan bingung ya, tambah bingung ya, 300 sekian atau cuma 200 sekian. Sempet juga buka di marketplace, ada orang yang jual sekitar kayak dia baru pakai 3 bulanan atau baru pakai berapa kali gitu kan. Dan dia jualnya biasanya untuk yang AirPods yang 2 itu, AirPods 2 biasanya sekitar turunnya nggak gratis banget dia jual, kan harga aslinya 249, dia cuma jual sekitar 200-an, ya 220 gitu, cuma dari $20. Dan gue sama yang penjual itu selalu nggak laki gitu kan, gue selalu jadi orang pertama yang teks mereka dan ujung-ujungnya mereka jualnya ke orang. Karena gue setelah gue tanya-tanya gue mikirnya terlalu lama gitu, kadang gue suka sebel yang gue mau pasti udah sold. Padahal gue duluan yang nanya, gue orang pertama ketika dia bikin jualan gitu kan, gue langsung nanya. Soalnya gue kalau misalnya buka Facebook selalu ke marketplace, gue nyari yang gue mau ke airport gitu-gitu, MacBook, siapa tahu ada yang jual kan. Tapi setelah gue tanya, gue mikirnya lama nih, beli gak ya, soalnya kan elektronik ya, kita gak tahu gimana. Dan anyway, pasway gue iseng bandingin harga, akhirnya gue tentuin yaudahlah gue pakai yang AirPods 2 aja kali ya, cukup gitu. Sebenernya gue buka tuh di beberapa website di Australia ya, kayak Ziba Harper, terus Office Work kan, itu Apple sendiri, Apple Aussie. Harganya masih sama gitu, 249 yang wireless charging itu sekitar 319-an. And luckily, when I got to the Ziba Harper, dia diskon, yay!
Coba kita lihat di sini di screen ya. Oke, dan akhirnya hari ini pulang kerja gue pergi ke sana. Dan gue tanya, mana laptop yang lagi diskon, yang wire charging, gue bilang gitu. Akhirnya dikasih. Kita lihat ya, unboxing. Benar-benar, yes. Dari harganya 319, jadi 270 euro. Dengan sedang? Jadi harganya itu hampir sama kayak yang iPod 2 yang biasa, tapi ini yang wire charging, jadi bisa di charging pakai wire head ataupun pakai kabel. Oh iya, iPhone 12 nggak ada chargingnya, nggak ada headsetnya. Mantap ya. Oke, okay. Here you go. Dari sini ada bacaannya, wireless charging, wireless unboxing, my first AirPods. Akhirnya bisa kembali juga. Gak udah pengen banget lama, sejak lama gitu kan. Tapi kok beli-beli karena masih belum, ini bukannya gimana. Coba pakai ini. Oke, share. Keren baru. Ini tapi marketplace karena ini jual boxnya doang nih harganya sekitar 10-15 euro. Ini ada isinya, kita lihat dulu ini dalamnya apaan. Oh, biasa buku petunjuk. Terus ini buku petunjuk lagi, biasa buku petunjuk lagi, beda bahasa. Itu sih selengkapnya dulu. Bagus banget. Terus kita cuma ambil oke, begitu sebenarnya udah punya AirPods. Ini bukan hal yang baru, tapi untuk gue ini adalah hal yang baru. Ini udah kosong. Chill banget ya. Oh, finally, seneng banget. Sama ini tinggal buat ditempel aja, terus dia masih ada colokan di sini untuk isi baterai. Jadi ini untuk kelihatan layaknya apa aja layaknya. Nah, terus kan tinggal ada itu kembali lagi ya. Set ini kalau kayak gini nanti langsung aktif ke handphone kita cabut di sini.
Jadi untuk teman-teman yang mau order, mumpung lagi diskon, segera beli. Lumayan dari 319 jadi 245. It's coming. And 245 apa? 200? 275, sorry, kan 245, 275. Nanti mungkin gue akan update lagi mengenai setelah pemakaian ya. Ini cuma unboxing aja. Thank you teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian udah berusaha keras, kerja keras dan segala macem, gak apa-apa lah, kasih reward ke diri sendiri sesuatu yang gak apa-apa. Dan semua sih gitu. Wah, kerja keras, gue nabung dengan keras, dan gue gunain uang itu untuk kasih reward buat diri sendiri karena sudah kerja bagus. Kerja bagus ini, terima kasih. Nanti kalau ada terus ada waktu, ada gitu teman-teman, untuk mengapresiasi diri sendiri. Gak usah ngandelin orang lain untuk mengapresiasi ataupun memberikan hadiah untuk kalian. Cukup kalian sendiri yang reward untuk diri kalian sendiri. Itu sih intinya. Terima kasih, semoga kalian tetap sehat semua. Dan sampai jumpa di Australia. Kalau kalian datang ngadalin, silahkan kontak-kontak ya. Thank you. Bye. Jangan lupa subscribe, comment, and like-nya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.